YouTube Penggemar Anggrek. Selamat datang di channel Koleksi Solis. Panda di infus, benarkah? Nah, sahabat, hari ini kita mengulas sedikit tentang anggrek panda ya. Anggrek panda membutuhkan cahaya matahari yang full ya sahabat ya. Jadi intinya menanam anggrek itu gampang, asal kita sudah paham untuk pemupukan, terus penyiraman dan penyinarannya ya. Jadi kalau sahabat paham dengan anggrek yang sahabat tanam, maka yakin sahabat akan sukses ya, anggreknya sehat dan berbunga. Nah, masalahnya ini si anggrek panda yang ditanam tanpa media ya, jadi pakai akar angin begini, dia sukanya itu disiram pagi, siang, sore. Jadi untuk menghemat waktu ya, kita bisa dengan cara infus, disebutnya ya teknik infus. Itu caranya, ini air dimasukin ke dalam plastik, ditambah vitamin B1 sama pupuk pertumbuhan ya sedikit sahabat. Terus air yang sudah tercampur itu di plastik disimpan, diselipkan di antara kawat-kawat itu ya. Masukkan akarnya yang sehat. Jadi ingat ya, harus yang sehat akar yang dimasukkan ke dalam air yang di dalam plastik ya. Jadi nggak mau dia akar yang jelek, nantinya akan jadi busuk. Jadi harus akar yang sehat ya. Akar, ujung akarnya kelihatan sehat kan, hijau. Nah itu yang dimasukkan ya. Jadi begitu sahabat ya. Cuma sayangnya ini belum pada berbunga. Nanti di akhir video saya perlihatkan panda saya yang sedang berbunga ya. Infusan ini juga udah harus diganti. Jadi maksimal 2 minggu sahabat ya. Ini udah sebulan. Tuh, ini belum disiram. Jadi saya mau buka semua, langsung siram atau celupkan ke kolam saya yang kecil, ada kolam sedikit. Nanti itu akar yang abu-abu keputihan akan jadi hijau setelah dicelupkan ya. Infusannya akan saya ganti baru. Semoga bermanfaat. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.